siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Bengkel Wakadol. Kali ini Bengkel Wakadol membuat tutorial masalah setel long terot ya. Itu ya. Ini ngebetulin ya. Nih kelihatannya nih tajam. Nah, kalau tajam ini berarti ada kesalahan nih. Assalamualaikum. Kesalahan ya. Akibat setelan terotnya tidak seimbang antara yang kanan dan yang kiri ya. Nih. Mengakibatkan terot itu ban itu cepat habis, 2 bulan habis. Tuh ya. Ban yang sebelah ya. Ini akibatnya nih. Tuh ya, ini yang panjang nih ya. Mana yang jadi ukuran? Yang kanan apa yang kiri? Gitu ya, yang jadi ukuran tuh yang sebelah kiri nih, yang ini nih. Nah. Ini. Nah. Panjangnya ini. Kalau deketin nih baru di. Nah, ini di sini nih. Ya, tuh. Ini nih. Iya. Nah, ini panjangnya 61 cm ya. Tapi ngukurnya bukan dari senternya, bukan dari sini. Karena susah bikin patokannya, mending dari sini saja. Sampai ujung 61. Nah, kalau yang salah mah itu berapa nih? Tuh. Sampai enggak. Oh, sini segini nih. Dari ujung ke ujung tuh 62. Nah, mengakibatkan pertama belok itu tekor, kedua ban jadi terbuka, bukannya itu, bukannya kerucut tapi terbuka, mengakibatkan ban cepat habis. Yuk. Ya, sekarang udah rata tuh ya. Tuh, udah rata ya. Tinggal masang. Tuh, udah rata ya. Posisi masangnya ini harus lurus nih. Ini sama ini harus lurus, tuh lurus. Nah, ininya harus lurus. Nah, ke sini harus lurus. Karena ini mainnya 36 derajat. Tuh ya. Masih bagus ya. Ah, ininya mainnya 36 derajat. Kalau nyilang, ini cepat rusak. Kalau ke sini ya posisi ini ke sini nih ya. Jadi pas silang-silang kayak gini nih, ini cepat rusak. Gitu ya. Ya masangin aja ya baru dia ya. Oke. Ya posisi ini lurus ya, lurus. Nah, dari belakang, dari arah belakang juga sama ya, lurus. Lurus kanan juga sama tuh ya, mengurangi tingkat kehalusan ya. Oke, ada satu masalah ya. Karena ini pelek aslinya 13. Ya, ini udah 14 ya. Jadi panjangnya terot itu berubah 2 putaran. Yang bagian belakang ini ngedorong ke sini ya. Itu ya hasilnya ya. Kalau standar ya tetap 61. Kalau rubah pelek ya rubah lagi, disesuaikan aja ya. Sekian dulu ini tutorial dari Wakadol, semoga bermanfaat
bagi rekan-rekan ya, mengenai setel tarot ya, standarkan dulu baru bisa ketahuan. Demikian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.